Kan kalau Anda beli martabak kan ada yang spesial ya. Kan suka agak mahal kan, yang ada spesifik kan, ada ciri tertentu kan gitu. Sehingga dia dibumbui dengan kata spesial. Berarti dia punya spesifik, karakter spesifik itu yang tanda kutip tidak dimiliki yang lain. Maka fungsi khusus adalah, atau fungsi spesial adalah fungsi-fungsi yang memiliki bentuk khusus, bentuk spesial. Artinya dia akan sering muncul kan gitu, akan muncul dalam keadaan tertentu dan bentuknya itu spesial, tidak umum, saudara. Maka ini tidak dibahas di integral dulu waktu Anda bicara kalkulus. Dibahasnya di matris 2. Oke. Sekarang pertama tentang faktorial. Apa sih kalau tadi nyimak apa mengulang pertanyaan Salsa, Pak, kenapa sih kita apa yang dinamakan fungsi faktorial? Intinya Salsa, di dalam fisika nanti, di dalam fisika khususnya matematika, nanti kelak di fisika kita akan sering berhubungan dengan bentuk integral seperti ini Salsa. Integral dari 0 sampai tak hingga, lihat batasnya, 0 sampai tak hingga x pangkat n dari kali e pangkat minus alfa kali x dx. Kita akan sering berkali-kali menemui bentuk integral seperti ini. Nah, lalu apa yang spesifiknya? Apa yang spesialnya dari bentuk ini? Yang spesialnya, saudara, di sini ada n, di sini ada alfa. N ini nanti bisa bermacam-macam. Dia berbentuk bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangannya positif. Bulat dan positif. Bulat dan positif. Kan pernah dengar, dulu pernah mengenal ya SMA, ada 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Iya, Pak. Oke, kan? Pernah dengar nggak setengah faktorial? Tidak. Nggak ada kan? Nggak ada. Di SMA, ada. Di SMA Anda tidak diperkenalkan, tidak pernah diperdengarkan faktorial dari setengah. Yang selalu didengarkan oleh guru-guru pada Anda, disampaikan adalah 1 faktor, 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, sampai n faktorial. Nah, lalu apa yang menarik dari ini yang dibicarakan? Integral ini, saudara, integral ini dari 0 sampai tak hingga yang bentuknya begini, berapapun alfa, alfa ini bisa 2, 3, 4, bisa minus, apa bisa setengah, bisa seperempat, dan sebagainya. Ini alfa saja konstanta. N-nya dari 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, sampai tak hingga. Berapapun N-nya, saudara, maka selalu hasilnya N faktorial dibagi dengan alfa N plus 1. Apa maksudnya? Maksudnya, ketika Anda memiliki bentuk integral seperti ini, Anda nggak perlu ngurusi integral ini. Tidak perlu. Anda pakai saja rumus ini. Gitu kira-kira. Contohnya, Anda diminta menghitung integral, sorry, sebelum ke sini. Supaya kasus, salah satu kasus spesifik dari ini, kasus khusus dari ini, ketika alfanya sama dengan 1. Oke. Okay. Ketika alfa 1, maka integralnya menjadi 0 sampai tak hingga. Ingat batasnya 0 sampai tak hingga, bukan yang lain. Kemudian ini jadi x pangkat n. Karena alfanya 1, berarti e pangkat min x. Maka integral ini, berapapun n-nya, Anda nggak perlu mengintegralkannya, cukup jadi n faktorial. Contohnya, 0 sampai tak hingga x pangkat 10, e pangkat min x, dx. Berapa hasilnya? 10 faktorial. 1 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya. Anda nggak perlu ngurus integralnya. Unik nggak? Unik. Ya, unik banget. Unik. Spesial. Bapak. Spesialnya di mana? Anda diberi integral, tapi Anda gunakan faktorial gitu. Ya. Iya. Anda diberi soal integral, tapi Anda menyelesaikannya dengan faktorial. Syaratnya, batasnya dari 0 sampai tak hingga, ini e x pangkat n, n-nya harus bulat, 0 atau bulat positif, kemudian ini e pangkat minus. Ingat, ini minus, bukan plus. Bukan plus, tapi minus.
Oke. Di sininya boleh boleh alfa, boleh berapapun. Di sini satu. Maka hasilnya selalu n faktorial. Kalau alfanya tidak sama dengan satu, hasilnya ini. Gitu. Bayang? Bayang, Pak. Bayang. Oke. Okay. Kalau kalau waktu dulu, waktu di Pismat 1, ketika Anda punya integral seperti ini, x pangkat 10, e pangkat min x dx, menyelesaikannya dengan cara apa, Cindy? Sin? Halo, Cindy? Atau siapa, Monica, Julieta? Ketika Julieta diberi Pak. Diberi integral 0 sampai tanya nggak x pangkat 10 e pangkat dx, bisa menyelesaikannya di mana? Pemisalan Pak. Oke, pemisalan. Judul pemisalan kan banyak, seluruh pemisalan itu dalam konteks apa Anda memisalkannya? Cara disebut ini integral ini harus diselesaikan dengan yang dibagi dua ya Pak, apa sih yang kemarin pernah dibahas, pernah dibicarakan? Parsial. Ya. U kali P kan PDU gitu ya? Ya. Oke, Ji. Kalau ini Pak Uji harus menyelesaikan integral x pangkat 10, berapa kali memparsialkan? Berapa kali integral, Ji? 1. Berapa kali mengintegralkan? Sampai x 10. Berapa? 10 kali. Anda harus menyelesaikan 10 kali integral. Misalkan sekali jadi x pangkat 9, misalkan kedua jadi x pangkat 8, misalkan ketiga jadi x pangkat 7, terus sampai habis. Sampai nanti ujungnya integral f pangkat min x, gitu ya? Iya. Jadi Anda harus menyelesaikan 10 kali integral, bayangkan. Kebayang nggak kalau di sininya integral dari masa pendek sehingga x pangkat 2000, gitu, 2000. Berarti kan kita harus mengintegralkan 2000 kali. Iya, Pak. Ah, cara itu kan nggak efisien. Ya, itu cara kasar, cara brute force, cara kuli, kan gitu. Maka ada cara yang lebih elegan, kita menggunakan fungsi khusus. Selama batasnya dari 0 sampai hingga x pangkat n-nya bulat, 0 positif, e di sininya e pangkat minus, berapapun ininya, asal kali x, maka selalu hasilnya n faktorial. Anda diminta menyelesaikan integral, tapi Anda menyelesaikannya dengan faktorial. Di situ. Bisa ditangkap idenya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sebetulnya bukan sekarang yang akan menjadi pokok dasarnya di fungsi khusus ini bukan faktorialnya. Pengetahuan kita tentang faktorial, fungsi faktorial akan menjadi bekal pokok memahami fungsi gamma. Fungsi gamma. Oke. Jadi sekarang sudah clear itunya faktorialnya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Clear, Pak. Oke. Ya. Jadi pokoknya berapapun n-nya tinggal faktorialkan. Iya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Sekarang. Oke, ini sebelum ke situ. Mungkin nanti di khawatir nanti ada di ujian. Kalau orang-orang matematika itu mengenal ada disebut dengan faktorial ganda. Jadi 2n faktorial ganda ini. Artinya ini sebenarnya nih, faktorial ganda itu 2n faktorial ganda artinya 2 kali 4 kali 6 kali 2n. Ini coba saya beri turunkan. Artinya apa? Artinya 2n double ganda double faktorial itu sama dengan 2 pangkat n faktorial. Oke. Ini untuk yang bentuk pertama. Bulat ini artinya ya. 2N kan bulat. Ji ya? Iya, Pak. 2N bulat. Kalau 2N plus 1? Ganjil. Ganjil, kan? Ganjil. Jadi nanti 7 double faktorial, 9 double faktorial, 11 double faktorial. Kalau ini 4 faktorial, 6 faktorial, 10 faktorial, 20 faktorial, 100 faktorial. Double ya? Ya. Nah, kalau yang ini yang ganjil, kalau ini diturunkan terus, itu identik dengan ini. Dengan 2N plus 1 faktorial dibagi dengan 2 pangkat N, N faktorial.
Nanti diberikan ininya ya, nanti dikirim di apa di grup ininya, apa materinya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan sekarang. Nah, di sini mulai apa namanya kita angkut pengetahuan kita tentang fungsi faktorial. Kita berangkat dari yang sini nih, Julieta, dari bentuk umum ini, ya. Ini kan tadi membicarakan ini kan di fungsi faktorial. Oke. Di sini saya mengambilnya n minus 1. Tadi kan balik lagi ke sini. Kalau di sininya n, kan n-nya kalau dirubah menjadi n minus 1 berarti kan di sini n minus 1 juga. Ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Kalau di sininya n minus 1 berarti kan di sininya alfa pangkat n. Iya. Oke. Okay. Iya. Karena n-nya kan diganti dengan minus 1 ya. Oke. Okay. Kalau itu sudah, berarti sekarang kita ambil yang ini. Nah, sekarang Anda sudah bergeser nih ya pengetahuannya. Kalau di faktorial x-nya pangkat n. Tapi kalau di fungsi gamma, Anda mengambilnya bukan x pangkat n, tetapi x pangkat n minus 1. Bisa ditangkap dulu itunya, kesepakatannya dulu nih. Bisa, bisa, Pak. Oke, nah, Pak, kok kenapa nggak boleh pangkat n kalau fungsi gamma itu n minus 1? Nah, itu mas, saudara, hasil mumas para ilmuwan dulu, ilmuwan fisika. Hasil rapat para ilmuwan fisika dulu memutuskannya begitu, kita nggak ikut dulu ya. Jadi kalau sekarang salsa protes nggak bisa, Sal, karena itu sudah di SK-kan oleh para senior kita. Iya, Pak. Jadi fungsi faktorialnya x-nya pangkat n minus 1, bukan x pangkat n. Kalau di faktorial Anda boleh menggunakan x pangkat n atau x pangkat n minus 1, boleh. Tetapi kalau di fungsi gamma x-nya pangkat n minus 1. Oke. Nah, asalnya ini nih saudara nih kan. Fungsi faktorial untuk n pangkat minus 1, alfa ada alfanya. Nah, jika alfanya 1, saudara, bentuknya menjadi begini. 0 sampai tai enggak. X n minus 1, f pangkat min x sama dengan n minus 1 faktorial. Nah, salsa, inilah yang dinamakan oleh senior kita disebut dengan fungsi gamma. Notasinya begini nih, gamma n bentuknya integralnya begitu. Jadi kan kalau Anda renungkan baik-baik, fungsi gamma itu kan kalau begitu kan identik dengan faktorial ya? Iya. 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 Identik dengan faktorial sebetulnya. Nah, oleh karena itu, di beberapa buku referensi matematika sering dikatakan, saudara, fungsi gamma itu perluasan dari fungsi faktorial. Perluasan. Maksud perluasan itu dulu kan waktu di SMA, kan waktu di SMP Anda hanya belajar bilangan real ya. Yeah. Negatif, positif, nol. Naik SMA kan Anda belajar bilangan kompleks ya. Ada X plus I-nya kan, X plus IZ. Nah, artinya itu kan bilangan kompleks itu perluasan dari bilangan real. Oke. Jadi kalau ditanya apa sebetulnya fungsi gamma, wujudnya, sekali lagi, salsa, wujudnya integral. Wujud dari fungsi gamma itu integral. Mencari fungsi gamma itu sama dengan menyelesaikan integral. Itu saudara. Paham? Paham, Pak. Nah, karena kan, balik lagi ke tadi, ke ilmu dasar tadi, pengetahuan dasar tadi. Karena ibu kandung dari fungsi gamma ini fungsi faktorial, ya. Dan fungsi faktorial, integral dari fungsi faktorial diselesaikan dengan faktorial, berarti gamma n ini, baik lihat baik-baik ya, ini gamma n, Gus, ini gamma n, tapi ininya n minus 1. Iya, Pak. Ini gamma n, n-nya minus 1. Maka, sementara dari fungsi faktorial, integral dari x pangkat n minus 1 itu adalah n minus 1 faktor. Ya. Oleh karena itu, berarti gamma n sama dengan n minus 1 faktor
Riau. Riau. Itu. Oh, paham. Kebayang? Iya, kebayang. Makanya kenapa yes. alfanya harus satu tuh gitu, karena memenuhi syarat itu. Oh, yes. Okay. Jadi kalau di gamma, alfanya selalu satu. Ji, Pak Uji, Salsa. Iya, Pak. Kalau di faktorial, alfanya bisa tidak sama dengan satu. Iya. Ngerti? Bisa ketangkep? Bisa, Pak. Nah, kalau ada soal memaksa kepada Anda, soal integralnya ada alfanya. Tidak sama dengan satu alfanya. Tetapi si soalnya meminta diselesaikan dengan gamma. Berarti Anda harus ubah dengan transformasi variabel supaya alfanya sama dengan satu. Bayang. Bayang, Pak. Bayang, Pak. Nanti kita lihat di soal ya. Nanti kita lihat di bentuk soal. Yang penting sekarang untuk bentuk pertama ini yang dasar ini, jadi gamma n gamma 10 itu sama dengan 9 10 faktorial. Iya, 9 faktorial. 9 faktorial. Ya. Bisa? Iya. Ya, bisa, Pak. Ya. Gamma 10 itu sama dengan 9 faktorial. Jadi, nah, Anda boleh nyebutnya begini, gamma n sama dengan n minus 1 faktorial, atau gamma n minus 1 sama dengan n faktorial. Kan sama saja, kan ya? Iya. Gamma 9 sama dengan kan 10 faktorial. Iya. Betul kan ya? Gamma 10 sama gamma dengan 11. Gamma 10 sama dengan 11 faktorial. 9 faktorial. Oh iya benar sama iya sama. 9 sama 11. Bisa 9 bisa 11. Ya enggak? Iya. Kalau ininya 10 berarti kan ininya 11, ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Bisa dipahami ya? Gamma n sama dengan n minus 1 faktorial. Jadi Anda ngerti kan kenapa gamma n itu di, kemudian ujug-ujug jadi n minus 1 faktorial? Bisa kan ya? Bisa dipahami dari mana asal-muasal? Ya. Asal. Bisa, Pak. Bisa, karena dia berasal dari fungsi faktor. Ya. Ya. Nah, selama berhubungan si gamma ini dihubungkan dengan fungsi faktorial, catatannya apa? Catatan pentingnya, saudara? N-nya bulat positif. N-nya harus bulat? Positif. Positif. Nah, kalau si gamma ini diharuskan bulangan positif, kira-kira itu. Ada tidak sesuatu muncul pertanyaan dalam diri kita? Ketika gamma ini berhubungan dengan n, dengan faktorial, faktorialnya selalu bilangan positif. Maka gamma kalau begitu selalu berupa bilangan positif. Bisa nggak kita mengajukan satu pertanyaan tentang keharusan ini, dari keharusan itu? Lihat-lihat baik-baik ya, tolong disimak baik-baik. Ini kan ada dua pihak nih ya. Pihak pertama ya, fungsi gamma. Ya. Pihak pertama fungsi Pak Uji. Pihak kedua fungsi bagus. Nah, karena bagus itu bilangan positif dan Pak Uji sama dengan bagus, maka jadi Pak Uji jadi ikut-ikutan harus positif. Gara-gara bagusnya bulat positif. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, ketika Pak Uji bilangan positif karena gara-gara ikutan sama bagus, kira-kira ada nggak satu pertanyaan yang bisa diajukan terhadap Pak Uji? Pak Uji, dia menjadi harus bilangan positif karena ikut-ikutan dengan bagus. Nah, ada nggak pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap Pak Uji ketika kita mendengar pernyataan itu? Bisa nggak Pak Uji nggak usah ikut-ikut? Gitu. Bisa nggak Pak Uji nggak ikut-ikutan sama bagus? Bisa, Gus. Ngerti ya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Jadi, karena kan maksud saya gini, supaya Anda paham dulu, silsilahnya awalnya Pak Uji itu disama dengankan,
faktorial bisa mendengarkan bagus. Dan dari awal bagus sudah mendeklarasi saya mah selalu bilangan bulat positif. Bayang? Ya. Nah, datang Pak Uji. Pak Uji ini sama dengan bagus. Jadi akhirnya Pak Uji jadi ikut-ikutan ke bawah arus bilangan bulat positif. Persoalannya sekarang, apakah Pak Uji ini memang dia hanya itu satu-satunya harus bilang positif ataukah bisa yang lain? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, gitu. Nah, itulah yang membedakan, saudara, fungsi gamma dengan fungsi faktorial. Apa itu bedanya fungsi sebelum ke situ. Ya. Kalau N sama dengan 4, berarti artinya kan gamma 4 sama dengan 3 faktorial. Ya. Kalau ya, N7, artinya kan integralnya ini. 6 ya. Berarti kan 6 faktorial. Nah, bagaimana untuk pangkat pecahan atau desimal positif? Gimana nih kalau paujinya itu pecahan atau positif? Boleh, bisa enggak kan gitu? Ngerti enggak? Iya, Pak. Jadi sekarang diizinkan sekarang karena sekarang fungsi gamma itu punya kesamaan sedikit dengan fungsi faktorial, tetapi fungsi faktorial juga punya sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh fungsi gamma memiliki ciri lain yang tidak dimiliki oleh fungsi faktorial. Apa itu? Pecahannya diizinkan, pangkat ini diizinkan tidak bulat positif, saudara. Tidak bulat ya, tidak bulat positif. Jadi dia bisa pecahan, bisa desimal. Asalkan positif. Untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini ya, supaya karena kan tadi faktorial kan bulat positif. Ya. Nah, sekarang kita satu-satu dulu nih. Bulat positif. Sekarang dia positif tapi tidak bulat. Oh, iya. Nanti kan ada pertanyaan yang lain. Apa pertanyaan yang lain? Kalau negatif bisa nggak? Kalau negatif mungkin nggak. Gitu. Ya. Ya nggak? Ya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita yang pertama ini dulu. Bagaimana kalau pangkatnya pecahan atau desimal positif? Gimana? Nah, saudara, inilah kemudian di orang-orang matematika, di dalam ilmu fisika, termasuk fisika, diambil lagi kesepakatan. Kata mereka, boleh sekarang kalau fungsi gamma mah dia berupa pecahan atau desimal. Tetapi, ini ada catatan saudara, tetapi, walaupun ini kesepakatan kecil gitu ya, tidak wajib. Tapi kayak kalau ini mah kayak sunat mah, sunat muakkad gitu saudara ya. Tahu kan sunat muakkad? Oke. Apa atau kesepakatannya? Kesepakatannya, saudara, kalau Anda mau menggunakan pangkat X ini tidak bulat positif, sebaiknya Anda ubah dari N ke P. Maka bukan gamma N, tapi gamma P. Gitu. Kebayang? Kebayang. Jadi di kepala orang fisika, di kepala kita, gitu, orang fisika dan matematika, kalau mendengar gamma N, nah si N-nya itu bulat positif. Bayang, Pak. Kalau gamma P, maka si P-nya itu boleh desimal, boleh pecahan positif. Bentuknya gimana, Pak? Bentuknya sama begini, saudara. Gamma P, N cuma N diganti sama P. Gamma P sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat P minus 1, E pangkat X D. Loh, gimana Pak sekarang kalau begitu? Nah, menilainya gimana Pak cara menilai mengevaluasi integral ini? Jawaban pertama, Anda sekarang tidak boleh menggunakan faktorial. Ya, ngerti enggak? Iya. Kenapa? Karena udah gak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Dalam hal apa tidak memenuhi syaratnya?
Oh, faktorial harus bulat. Ah, karena sekarang pangkatnya tidak lagi bulat, tetapi dia pecah. Iya. Maka faktorial nggak laku gitu, saudara. Ngerti sih, Cindy? Iya, ngerti. Oke, jadi ini teh jadi bingung, saudara. Di satu sisi apa si gamma teh sama dengan faktorial di satu sisi, tapi di sisi lain pas gamma itu pangkatnya ganjil, dia jadi beda dengan faktorial. Gitu ya? Iya. Jadi apa namanya apa tolong ingat dulu ini baik-baik ya. Jadi kalau n, kalau gamma n atau faktorial hanya membatasi diri untuk bilangan bulat positif, tapi kalau gamma p itu dia boleh bulat, boleh pecahan, boleh desimal, positif. Oke. Nah, gimana Pak cara menyelesaikannya? Kalau begitu, kalau nggak laku pakai integral, berarti kita harus bypass lagi, parsial lagi Pak. Nah, lagi-lagi saudara, nggak usah. Karena ini apa martabak spesial gitu, apa fungsi spesial ini, apa fungsi spesial. Ya, harganya mahal gitu ya. Sudah dirumuskan oleh para ahli dulu, sudah diramu gitu dengan enak, sehingga Anda tidak perlu repot. Gimana caranya? Anda gunakan yang dinamakan dengan relasi rekursif. Ini saya pakai RR ya. Relasi rekursif. Bentuknya apa? Nah, bentuknya gini nih. Gamma P plus 1 sama dengan P gamma P. Baik. Ya, Pak. Oke. Maksudnya kebayang tuh gini, kalau dia bulat mah pakai faktorial gitu ya? Iya. Ya. Kalau tidak bulat mah jangan pakai faktorial gitulah, ya, harus pakai ya. Ini gitu. Iya. Iya. Ya. Itu maksudnya. Kalau cara makainya mah kan belum diterangin. Ini Pak, gimana cara makainya kan dulu. Yang penting sekarang kalau dia pangkatnya bulat pakai n. Kalau pangkatnya tidak bulat jangan pakai n. Jangan pakai faktorial maksudnya. Jangan pakai faktorial. Bisa? Ya, bisa, Pak. Iya, okay. Bisa. Ah, lanjut. Ah, gini, Ji. Nih ya, ini ceritanya nih. Cerita tadi RR itu ya, pakai RR nih. Ini misalkan gini. Coba hitung berapa x pangkat 7/2. Dari x pangkat 7/2 e pangkat min x dx. Ini teh saudara, Anda mestinya menggunakan integral parsial mestinya. Oke. Okay. Nah, caranya gimana? Caranya kita ubah ke gamma. Sin. Si 7-nya sekarang, si 7-nya 7/2-nya kita ubah menjadi 9/2. Minus 1. Ya. Ya, Pak. Nah, tadi Salsa, kenapa ini minus 1 tadi kesepakatan para ahli? Ya, integralnya dikasihnya 7/2. Tetapi karena gamma selalu minus 1, kita ubah dulu bahwa 7/2 itu sama dengan 9/2 minus 1. Supaya memenuhi kesepakatan senior kita. Gitu. Ya. Bisa? Ya, bisa. Oke, nah sekarang berarti kalau gitu, kalau begitu, sorry ini, apa ini 9 ya? Oh, ini tadinya 7/2. Benar, Pak, 9. 9/2. Iya, 9. Ya, 9/2 ya? Iya, Pak, 9/2. Eh, iya, 9/2. Iya, benar, bagus. Iya, ini kan, sorry. Ini nih, yang ini ya. Oke, ini 9/2 ya? Iya. Iya, Pak. Maksud saya ini, saya harus hapus ini, nanti Anda bingung. Oke kan, 9/2. Oke, nah sekarang kan ini 9/2 ya? Iya, Pak.
Nah, 9 per 2 ini sekarang kita ubah menjadi 7 per 2 plus 1. Ya. Iya. Yeah. Iya, Pak. Oke, ya. 7, 2 plus 1. Nah, ini sekarang 7 per 2 plus 1, kan ini P plus 1 ya? Iya. Yeah. Gamma P plus 1, berarti kan ini P gamma P. Iya. Iya, Pak. Oke. Ngerti kan ya? Sekarang ya, 7 per 2 ubah lagi menjadi 5 per 2 plus 1. Bapak mau tanya? Ya. Si P-nya itu jadi tetap 7 per 2, nggak jadi 9 per 2? Ini ini kan kita ubah untuk mengidentifikasi P ini. Iya. Ya. Kita ubah untuk mengidentifikasi P, berarti kan P-nya dapat nih 9 per 2. Iya. 9 per 2 ini kan bisa diubah menjadi 7 per 2 plus 1. Oh iya. Oh iya, 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 iya. Itu terus P-nya tuh ganti ya, Pak? Ini kan P. P yang ini, kan dari sini P-nya nih dapatnya. Iya, Pak. Berarti kan sekarang si ini kita bisa ubah menjadi 7 per 2 plus 1. Maka 7 ya. Per 2 plus 1 itu kan menjadi ini menjadi P plus 1 yang untuk yang ini ya? Iya. Iya. Ya. Ini kan standarnya ini, apa namanya? Ini apa standarnya integral gamma. Oke. Sementara ya, kalau ini dari sini ke sini kan itu mengubah ini pakai ya. pakai aljabar biasa ini dari sini ke sini. Iya. Iya. Iya, Pak. Oke. Bisa? Iya. Bisa, Pak. Uh-huh. 9 mah dari integral. Ini diidentifikasinya. Sekarang 9 diubah menjadi 7 per 2 plus 1. Itu aljabar biasa. Baru sekarang ini menjadi, untuk konteks ini sekarang seolah-olah menjadi P plus 1 kan? Iya. Ya. Ya. Jadi yang kanannya ngikutin P yang kiri ya, Pak? Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Terima kasih, Pak. 7 per 2 plus 1. Oke, okay, berarti kan ini 7 per 2. Berarti kan ini P plus 1 sama dengan P gamma P, gitu ya? Iya, Pak. Pak. Yang ini nih? Iya. Ya. Pak. Iya, iya. Oke, okay. Terus kalau ini diselesaikan kan saudara ya? Kalau ini diselesaikan, ini ubah lagi aja 5 per 2, berarti 5 per 2-nya ubah menjadi 3 per 2 plus 1, jadi terapkan lagi ininya. Lalu 3 per 2 plus 1, ubah lagi, kemudian ini menjadi gamma setengah nih kan ya, setengah, jadi 7, 5, 3, 2, 1, gamma setengah. Bapak mau nanya? Ya. Kan gamma P min 1 sama dengan ya. P gamma P. Ya. P plus 1, Man. P plus 1. Oh, P plus 1. Iya. Oh, nggak jadi ya tuh. Maaf, Pak. Unika salah. Min 1 tuh kalau masih dalam keadaan integral. Ya, masih dalam keadaan integral. Oke. Oke. Okay. Nah, saudara kan tinggal ini 7 5 3 2 1. Nah, si tinggal kan terakhir 7 setengah nih, apa gamma setengah? Ya. Nah, gamma setengah ini saya tidak akan turunkan karena ini panjang, kecuali nanti kalau Anda minta harga setengah ini karena rata-rata ini karena tinggal make itu di BOAS ada di halaman 541, tapi biarkan dulu lah gitu ya. Yang penting gini, gamma setengah itu hasilnya akar pi. Ya, Pak. Nah, persoalannya sekarang yang perlu kita pikirkan, mengapa Pak waktu gamma setengah tiba-tiba kita jadi loncat ke pi gitu ya, nggak ada lagi cerita.
Nah, kalau di sini mah kan kita tadi ada ceritanya nih kan? Iya. Iya, Pak. Nah, loh, kenapa Pak di sini nggak langsung aja sekian pi itu misalkan? Tapi tiba-tiba apa? Pas di sudah gamma setengah udah capek-capek panjang. Ini tiba-tiba kita loncat ke gamma setengah, kenapa nggak dari awal saja? Oke. Nah, ini penting untuk dipahami oleh Anda karena tadi ini ciri lain dari fungsi khusus, dia punya karakteristik yang tidak biasa. Boleh dibilang istimewa gitu ya. Nah, ini tentang gamanya ini dulu ya. Nah, nanti kita lihat kenapa di gamma setengah kita berhenti. Oke. Nah, sekarang lihat baik-baik saudara. Fungsi gamma itu kalau di gambar grafiknya kita lihat saudara ya. Grafiknya. Jadi ini kalau dia dari 0 sampai 1 grafiknya begini. Tapi kalau dari minus 1 sampai 0, grafiknya begini. Jadi pas 1 dia tak hingga, pas 0 dia tak hingga. Adanya yang di sini aja nih. Singkat kata, saudara, jadi untuk P berapapun itu kan bisa 11 per 2, 11 per 3, 11 per 4, 21 per 7, Pak. Ya. Untuk P berapapun. Itu harus Anda olah dengan relasi rekursif sehingga nanti ujungnya, saudara, ujungnya si P itu selalu berujung di P terkecil yang harganya antara 0 dan 1. Apa ya? Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oke, sekarang kalau misalkan Anda diminta mencari gamma 7 per 3. Dia berakhir di berapa? Di gamma berapa? 0,66. Pakai 1 per? Oh, 1 per 3, Pak. 1 per 3. Akan berujung di gamma 1 per 3. Ya. Oke. Sekarang kalau 11 per 4, Gus, dia akan berujung di mana? 11 per 4. 11 per 4. 3 per 4. Akan berujung di? 3 per 4. Gamma 3 per 4 kan? Iya. Iya, 3 per 4. Gamma 3 per 4. 3 per 4 kan antara 0 dengan 1? Iya. Nah, terus kalau di 13 per 4, dia akan berujung di mana? 13 per 4. Ah. Sama. Gak paham. 1 per 4, Pak. 1 per 4. 1 per 4. Sisanya aja, Gus. Sisanya? Kurangin aja 1, Gus. Sampai mentok. Ah, gitu. Bahasa Sukabuminya sampai mentok. Jangan sampai mie. Oh, kurangin mentok. Oke. 13 per 4 berarti? 13 per 4 berapa ujungnya? Gamma berapa? Kurangin aja 4 per 4 terus, Gus. 4 per 4. 1 per 4. 1 per 4. Iya. 1 per 4. 1 per 4. 22 per 4, Gus. 22 per 4. Setengah. 2 per 4. 1 setengah. Setengah. Kan ya? Ngerti ya? Ngerti kan ya? Jadi berapapun gamanya, saudara ya. Berapapun gamanya, kalau gamma itu lebih dari 1, lebih dari angka antara 0 dengan 1, Anda ubah menjadi ujungnya antara 0 dengan 1. Bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, persoalannya sekarang, Pak, kalau sudah berujung di 0,1, saya harus kemana? Jawabannya 2, saudara. Anda lihat tabel harganya. Atau Anda menggunakan aplikasi khusus, misalkan matematika. Pernah dengar matematika? Belum, Pak. Oke, belum. Mau lihat? Boleh, Pak. Oke, ya. Ini apa? Boleh. Saya share share-nya di
Stop share. Ya. Saya share dulu ini ya, coba ini matematikan ya, supaya Anda tahu maksud saya. Karena dulu saya nggak pernah juga diterangin, mentok juga dulu waktu awal-awal. Ini teh setelah di ujung itu saya mau kemana kan? Oke. Ini contohnya. Kelihat di monitor? Kelihat, Pak. Ada, Pak. Oke, ya. Coba sekarang mau gamma berapa? Gamma 11/4. Bebas-bebas sih mau gamma. Bebas aja, Pak. Bebas, Pak. Gamma, gamma antara kalau ambil dulu yang antara 0 dengan 1. 0 dengan 1. Sini mau berapa? Antara 0 dengan 0,3. Kalau kita jalankan. Ini pakai N ya. Numerik. Keluarnya numerik dia. Supaya numerik. Sorry, ininya M-nya 2. Nah, itu hasilnya. Oh, yang 2,9 ini. Ya, ini nih. Coba mau kalau gamma kalau Anda gamanya tadi 22 per 4. Ya. Setengah ya tadi. Nah, kalau gamma 22/4 segitu. Tapi kalau gamanya gamma 2/4, tadi kan setengah ya? Iya. Iya. Setengah, gamma setengah. Hasilnya itu 1,77 akar pi 1,77. Oh, iya. Kan akar pi kan sqrt dari pi. Sqrt dari pi. Oh, dari akar pi ya. Sorry, betul. Sama kan ya? Sama, iya, Pak. Dengan ini sama kan? Ya, sama. SQRP. Jadi gamma setengah itu adalah 1,77. Jadi maksudnya, saudara, jadi fungsi gamma ini kalau Anda memiliki integral yang n-nya pecahan atau desimal, Anda ubah dengan relasi rekursif tadi sampai ujungnya si gamanya antara 0 dengan 1. Nah, setelah di gamma 0,1, kalau di dalam soal itu Anda dikasih harganya, gunakan harga itu. Kalau tidak, Anda lihat di tabel. Kalau tidak, Anda gunakan aplikasi untuk menghitung berapa gamma dari bilangan antara 0 dengan 1 itu. Jadi bisa 0,9, bisa 0,8, bisa 0,721, bisa 0,675, bisa 0,55, bisa 0,47, terserah. Yang penting antara 0 dan 1. Bayang? Bayang. Jadi Anda diberi integral, tetapi Anda tidak menyelesaikan integral itu, tapi Anda menggunakan aljabar, menggunakan gamma, relasi rekursif tadi, terus diturunkan, sampai nanti si pangkat tadi berujung di 0 dengan 1, setelah di ujung 0,1, Anda lihat di tabel atau menggunakan komputer mencari harganya, lalu kalikan semua angka itu, dapatlah integral itu. Bayang? Bayang. Iya, Pak. Oke. Bayang, Pak. Sekarang kita masuk lagi ke ini ya. Ke yang tadi. Sampai sini kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Tadi kan tadi kita bicara dia boleh tidak bulat tapi positif.
boleh tidak bulat tapi positif. Artinya dia boleh desimal, boleh pecahan positif. Pertanyaan kedua, boleh nggak dia negatif? Pak Uji ini tadi boleh nggak negatif di samping desimal itu? Ini di fungsi gamma boleh. Pak Uji boleh desimal, pecahan negatif juga boleh. Kalau bulat juga boleh minus. Apalagi apa? Bulat, atau kan bulat mah sudah. Di awal. Iya, maaf. Termasuk negatif boleh, ya termasuk negatif. Pokoknya artinya apa? Artinya semua bilangan boleh. Iya. Bulat, pecahan, desimal, baik positif atau negatif, termasuk nol boleh. Bapak. Ya. Slide sebelumnya dong, Pak. Aku masih bingung yang grafiknya. Grafik ini. Kenapa yang atas itu dia melengkung sampai ke bawah gitu, terus sampai tahinggat, tapi kalau yang di bawahnya dia udah melengkung ke bawah gitu. Itu maka dari fungsi, Gus, dari fungsinya, dari makanya disebut dengan fungsi gamma. Jadi emang kayak gitu bentuknya. Kayak begitu. Jadi bukan apa yang membuat. Kalau misalnya parabola kan selalu begini. Iya. Kalau fungsi gamma selalu begini. Karena fungsinya yang menentukannya bukan komputer. Komputer hanya menghitungkan. Oh, iya Pak ya. Jadi makanya fungsi gamma itu lihat yang positif selalu ditarik ke harganya itu antara 0 dengan 1. Nanti kalau bagus atau Pak Uji melanjutkan ke tingkat lanjut, misalkan teman-teman juga yang lain ke S2, ketika menghadapi ini nanti akan dikenalkan ke tabel fungsi gamma. Nah isinya itu, si gamanya itu antara 0 dengan 1. Jadi yang lainnya kita olah dulu pakai rekursif tadi sampai 0 ke 1. Kalau semua pangkat ditabelkan itu nanti bukunya bisa segede rumah gitu ya, bisa segede entah berapa bilangan kan. Jadi di dalam buku matematika yang dimuat itu fungsi gamma itu antara 0 dengan 1. Nah, ketika pangkatnya tidak 0 dengan 1, kita olah dulu dengan rekursif sehingga nanti di ujung bilangan terkecilnya adalah gamma dari bilangan antara 0 dengan 1. Seperti tadi kan, 7/2 ya. Kali 5/2 kali 3/2 kali 1/2 kali gamma 1/2. Nah, 1/2 itu sudah bilangan terkecil. Cari di tabel atau buku matematika, dapat angkanya, kalikan semua angka itu. Maka didapatlah harga integral dengan menggunakan fungsi gamma. Oke? Okay? Oke, Pak. Nah, balik lagi tadi ini kalikan 7/2 kali 5/2 kali 3/2 kali 1/2 kali gamma setengah. Gamma setengahnya cari di tabel. Kalikan semua angka ini. Itulah integral dari bilangan itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, sekarang kalau jelas, kita lanjutkan lagi ini. Grade-nya naikkan lagi. Boleh nggak sekarang Pauji negatif? Boleh. Boleh negatif, boleh positif, boleh bulat, boleh pecahan, boleh desimal. Nah, sekarang gimana, Pak? Kalau dia pangkatnya negatif. Jadi negatif itu ininya nih, Pak, yang tadi. Ini nih, di sini. Pangkat minus minus 6 atau minus 7/2 kan minus. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang gimana, Pak, kalau dia bilangan negatif? Nah, sama menggunakan relasi rekursif tapi dibalik begini, Gus. Kalau tadi mah kalau pecahan mah positif gamma P plus 1 sama dengan P gamma P, tapi kalau dia negatif mah gamma P sama dengan 1 per P gamma P plus 1. Apa gimana ini tepat cara makainya? Cara makainya gini nih. Hitunglah gamma dari 0,3. Minus gamma minus 0,3. Kan kebayang integralnya ya? Kebayang, Pak. Iya, Pak. P minus 1 kan? Gitu ya? Iya. Oke. Okay. Gamma minus 0,3. Nah, sekarang berarti kan si ini nih, si P-nya sekarang 0,3. Nah, si P ini pindahkan ke bawah, ini 0,3. Sekarang
si 0,3-nya tambah 1. 0,3 tambah 1 berapa? 0,7. 0,7 sudah di antara 0 dengan 1 belum? Sudah. Tinggal dilihat di tabel gitu ya? Ya. Ini di tabel nih, sudah dilihat di tabel ya. Hasilnya ini. Ya. 1,29806. Pakai matematika ini yang atas sini. Yang ini kan ya, gamma 0,7 sama dengan ini, berarti kalikan hasilnya ini 4. Kalau pakai matematika langsung akan keluar. Kalau mau pakai tadi aplikasi gamma, ketik saja gamma minus 0,3, nanti keluar angka ini. Bapak, ya, sudah. Bapak mau tanya? Ya, boleh. Berarti Pak, untuk semua bilangan maupun yang bulat atau yang bulat, desimal sama pecahan itu semuanya pakai yang ini kalau yang negatif mah. Ya, betul. Kalau yang negatif pakai yang ini, Ji. Semuanya. Semuanya. Kalau yang positif pakai yang tadi. Kalau yang positif bagi dua, Pak. Nah, cuman bolak-balik aja sih gitu. Kalau yang positif mah pakai yang ini. Yang ini nih. Ya. Kalau yang positif, desimal positif pakai yang ini. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau dia desimal, pecahan, negatif, termasuk bulat, pakai ini. Iya, Pak. Nah, bulat, desimal, pecahan yang negatif, pakai ini. Ya. Oke. Kalau dia bulat, pecahan desimal positif, pakai ini. Ya, Pak. Ya. Ya. Bisa? Bisa, Pak. Nah. Kalau bisa. Udah nih, udah kebayang nih, Pak, tadi siapa? Sam, Sarah? Iya, Pak. Udah kebayang. Udah kebayang? Iya. Jadi, kita teh, ini teh, yang dibicarakan suruh ngitung integral, tapi kita menyelesaikannya pakai fungsi faktorial, pakai fungsi gamma. Gitu judulnya, teh. Iya. Integralnya integral khusus. Di mana, Pak? Nanti di aplikasinya ada. Nanti ada, misalkan nanti kita akan lihat. Oke. Okay. Nah, kalau fungsi gamma hanya segitu, saudara, yang pokoknya ya, pokok. Ilmu dasarnya segitu. Sudah cukup di situ sampai gamma bisa ketangkap? Ketangkap, Pak. Nah, kita ini sekarang masuk ke yang ketiga. Nah, di ketiga ini, saudara, sebetulnya itu dia ngangkut lagi yang tadi, ngangkut lagi gamma, ngangkut lagi faktorial. Jadi sebetulnya mereka reuni itu di fungsi beta. Bagus namanya itu, saudara ya. Si faktorial dan gamma tadi itu reuni, digabung di fungsi beta. Makanya sebetulnya mah bisa langsung ke fungsi beta sebetulnya mah. Oke, nah fungsi beta, Sal, ini fungsi beta mah agak ngeri nih. Bentuknya teh banyak. Bentuknya banyak gitu. Simbolnya nih pakai B, peki. Ingat nih ya, saudara. Peki itu dia bisa bulat, bisa pecahan, bisa positif, bisa bulat, bisa pecahan, bisa desimal, bisa positif, bisa negatif. Kalau P dan Q. Bisa semua lah, Pak ya. Ya, tapi kalau M dengan N ya, M dengan N itu dia hanya untuk bilangan bulat positif. Ya. Oke, jadi nanti
ada akan ada kondisi di sininya B, M, N. Oh, berarti dia M sama N-nya bilangan bulat positif. Tapi kalau B, Peki, itu dia P-nya boleh negatif positif, juga boleh bulat pecahan desimal. Boleh. Jadi beta lebih luas dari fungsi gamma dan faktorial. Karena ini kan dua, ini dua ya. Lihat bentuknya ya. Sin ininya, cermati ininya ya. Lihat batas integralnya. Yang pertama B, PQ, 0 sampai 1. Ada dua nih ya. Ada variannya ada dua. Ada 1A, 1B. 0 sampai 1, 0 sampai 1. Ininya 1, ininya 2. Lihat ininya X pangkat P minus 1, ininya 1 min X. Kalau yang ini 1 min X kuadrat. Kalau yang ini P minus 1, kalau di sini 2P minus 1. Untuk Q sama. Ini varian pertama. Batas integralnya dari 0 sampai 1. Itu yang pertama. Integral yang kedua, batasnya dari 0 sampai A. Bentuknya ini. Bentuknya yang ini nih. Integral 0 sampai A, X pangkat P minus 1 dari A. Kalau tadi mah 1 ya. Ini 1, 1, ini mah A. Minus X, Q, minus 1. Itu yang kedua. Nah ini mah, Ji, tolong jangan dihafal. Nanti kepala kita pusing. Caranya apa? Sering kerjakan. Jangan dihafal. Kerjakan saja. Kalau sudah ngerjakan, pasti Anda hafal. Pasti Anda ingat. Ya, ingat. Kemarin kan saya sudah nyampaikan, siapa yang ingat? Yang ingat itu yang capek. Ya, yang capek. Capek itu kan dalamnya sungguh-sungguh kan capek ya. Jadi kalau yang nggak capek mah pasti sering lupa. Oke. Ya fokusnya ini kalau ini 0 sampai 1, kalau ini 0 sampai A. Ininya 1, ininya A. Oke, yang ketiga nih saudara, batasnya 0 sampai pi per 2. Bukan pi ingat, tapi pi per 2. 0 sampai pi per 2. Di sininya ada 2, di sininya sin cos 2p minus 1, 2q minus 1. Ini bentuk ketiga. Bentuk keempat yang terakhir dari 0 sampai ta hingga. Lihat, ini mah di bawah nih. Ini mah semua di atas. 1, 2, 3, 4, 4. Ini mah di bawah nih 1 plus. Ini 1 min, ini 1 plus. 1 min, A min, 1 plus. Lihat pangkatnya. Ini X pangkat P minus 1, ini P plus Q. Bayang? Bayang, Pak. Oke. Bayang. Nah, Sal, itulah integral yang harus Salsa selesaikan. Tetapi karena ini fungsi usus, Salsa nggak usah ngurusi integralnya. Itu gunakan fungsi beta. Fungsi beta. Nah, persoalannya kalau begitu kan gimana cara mengevaluasi fungsi beta? Nah, caranya ini. Ya. Gimana caranya? Gunakan relasi rekursif yang tadi, saudara. Apa namanya? Ujungnya ke relasi rekursif gitu ya nanti. Ini ada tadi kan kita sudah melihat fungsi beta ada secara garis besar ada 4 bentuk. Untuk yang bentuk pertama ada 2 varian. Oke, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Dari bentuk ini saudara, dari bentuk ini bisa jadi pangkatnya itu bulat positif atau pecahan desimal positif negatif. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau dia bulat positif, si fungsi betanya itu dihitungnya begini. B, M, N, misalkan 2,3, 7,9, 7,3 evaluasinya. Di sini 7 minus 1 faktorial kali 3 minus 1 faktorial per 7 ditambah 3 minus 1 faktorial. Gitu. Bayang? Bayang, Pak. Bayang, Pak. B-nya
ininya M, N-nya bulat positif. Kasusnya ini bulat positif. Gunakan faktorial. Ya. Tadi kan ini kita sudah bicara hubungan faktorial dengan gamma. Nah, lalu gimana Pak kalau dia si P-nya itu berupa pecahan desimal, bisa positif, bisa negatif. Anda gunakan ini gamma. Nah, untuk gamanya dia positif, gamanya positif. Kan tadi ini udah diomongin ya, Ji ya. Guna ya, P-nya positif, gunakan ini. Untuk P negatif, gunakan ini. Jadi sebetulnya saudara, fungsi pertama itu ngumpulin fungsi gamma. Jadi sebetulnya ujian mah cukup dikasih fungsi beta karena pasti fungsi gamanya di bawah. Bayang? Bayang, Pak. Jadi BPQ sama dengan gamma P, gamma Q per gamma P plus Q. Itu yang paling pokok. Ya. Kalau P-nya positif, pakai relasi rekursif ini. Gamma P plus 1 sama dengan P, gamma P. Kalau P-nya negatif, pakai yang ini. Gamma P sama dengan 1 per P, gamma P plus 1. Oke, kita lihat soal supaya cepat apa supaya ini ya kebayang, bukan soal siapa namanya itu ilustrasi ya. Oke, ilustrasi. Oke, ini kita lihat dulu ilustrasi ya supaya dulu nyambung ya. Iya, Pak. Nah, ini ujian yang kemarin nih, Ji. Ini saya apa ini agak biar ambil contoh soalnya yang panjang biar agak seru ya gitu. Kalau yang pendek kan ini. Oke, sekarang ini soal yang kemarin, ini soal nomor 1 kalau nggak salah, 1B. Ya. Soalnya gini nih, Sal. Minus tahingga sampai tahingga. Tuh kan batasnya sudah nggak sesuai ya. Ya. Berarti langkah pertama sesuaikan dulu batasnya kan gitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Kan gak mungkin ujian mah apa langsung gitu ya, pasti ada dulu apa akal-akalannya. Oke. Berarti ini integral ini harus kita sesuaikan dulu. Nah, gimana caranya? Banyak sebetulnya saudara caranya. Ini hanya salah satu cara. Saya sudah nulis ini ada 4 cara yang bisa kita temui. Cara manipulasinya. Ini bukan satu-satunya cara. Cara yang bisa kita lakukan, lihat, kita bisa identifikasi yang sama. Jadi bentuk ini kalau kita identifikasi memiliki bentuk yang sama, e pangkat teta. Di sini e pangkat teta minus 1, di sini e pangkat teta, di sini e pangkat teta kuadrat. Yang ini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, kalau bisa sekarang berarti sekarang kita bisa ubah variabel satu ubah. Dari teta menjadi u. Anda boleh u, boleh p, boleh terserah apa saja. Asal jangan teta gitu. Pakai huruf yang lain boleh. Di sini saya pakai u. Jadi e pangkat teta sama dengan u. Berarti kan d tetanya ini. Maka d teta ini kan ya 1 per u du. Iya. Oke. Okay? Nah, kalau variabelnya diubah kan batasnya harus diubah. Ya. Oke, kalau berarti sekarang waktu teta minus alfa e minus tahingga berarti punya 0. Ya. Oke. Ketika teta tahingga, u-nya sama dengan tahingga. Ya. Nah, berarti kan si ini sekarang gara-gara ini kan dirubah jadi ini nih. Tuh. Berarti kan udah serupa tuh ya batasnya. Sal ya, baru batasnya loh. Baru batas. Ya. Baru batasnya yang sesuai. Ininya kan belum. Yang bakunya yang ini kan. Bakunya yang ini kan. 1 plus. Oke. Beres tuh. Kan batas integral beres. Sekarang tahap kedua. Kita olah lagi ini. Karena ini baru batasnya. Di sini kan harus 1. Berarti harus 1 kan ini 1 per U. Dikeluarkan U-nya kan.
Maka ketika dikeluarkan kan jadi begini. Jadi 0 sampai 1 U kuadrat. Ya. Ingat yang bakunya tadi. Yang bakunya kan ini 1 plus X. Bukan X kuadrat. Tapi 1 plus X. Bukan X kuadrat. Hati-hati. Berarti di sini kan ini 1 plus U. Berarti ini U kuadrat, U kuadrat. Saya misalkan U kuadratnya X. Oke, berarti kan DU-nya ini. Iya, Pak. Oke. Berarti sekarang substitusikan kan U-nya diganti dan DU-nya diganti kan? Batasnya kan tetap ya batasnya. Ketika X0 U, ketika U0 kan X0. Ketika U tak hingga X tak hingga ya. Iya. Ya. Ingat batasnya sama. Di sini nanti Anda tulis lagi batasnya sama. Ketika X0, U-nya 0. Ketika X tak hingga, U-nya tak hingga. Oke. Jadi sekarang 0 sampai tak hingga. Ini kan X ya. Ini X, 1 plus X. Ini DU-nya kan. Maka setelah kita tata kan jadilah ini. Jadilah ini kan ya. Setengah 1 plus X, X pangkat setengah DX. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sampai situ. Nah, berarti kan sekarang, berarti kan sekarang ini setengah yang kotak ini kan tidak lain daripada BPQ dengan bentuk standar ini. Iya. Oke, berarti kan kalau begitu, ini kan tinggal mengadukan ya, menyamakan, mencari P dan Q. Berarti P minus 1 harus sama dengan setengah, P plus Q harus sama dengan 1. Maka P dapat, Q dapat. P-nya 3 per 2, Q-nya minus setengah. Iya, Pak. Ya. Iya. Iya, Pak, betul. Ah, betul. Berarti kan sekarang si integral ini sama dengan B setengah B, 3 per 2, koma minus setengah. Iya. Nah, berarti sekarang berapa B 3 per 2 minus setengah? Berarti gamma 3 per 2, gamma minus setengah, gamma 3 per 2 minus setengah. Kebayang? Iya, Pak. Berarti kan, Sal, kita cari gamma 3 per 2, kan 3 per 2 itu kan lebih dari 1. Berarti kan kita tarik ke nanti ujungnya berapa? Gamma 3 per 2. 1 per 2. Setengah. 1 per 2. 2. Sekarang gamma minus setengah kan dia di bawah 1, 0 dengan 1. Kita tarikkan ke sini. Jadi minus setengah kali gamma minus setengah plus 1 gitu kan ya. Nanti ujungnya gamma setengah lagi. Yang ini. Iya, Pak. Gamma setengah. Gamma setengah sama dengan 1 per setengah kan. Gamma minus setengah plus 1. Minus setengah plus 1 berapa? Setengah. Gamma setengah berapa? Akar pi. Akar pi. Berarti akar pi plus 2 kan ya? Minus apa? Minus akar pi plus 2 per 2. Iya. Ya, oke. Okay. Gamma 1 berapa? 1. 1. Berarti kan tinggal 3, berarti kan 3 per 2 ya? Berarti kan setengah kali gamma setengah kali minus setengah akar pi. Nanti ini dirapi diselesaikan ya, Sal. Iya, Pak. Oke. Yang tadi udah ya. Nah, iya, ini Pak. Ujian berikutnya yang ini nih. Nah, ini tambah seru ini ya. Ini ngelatih fokus ya, Sin. Pak Uji ini ngelatih fokus ya. Yang Pak Uji sampaikan sudah mulai goyang. Julieta. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita akan membuktikan, disuruh membuktikan berapa integral dari 0 sampai A, ini I ya integral, dari X pangkat 4 akar X kuadrat. Buktikan bahwa integralnya segini.
Okay. Nah, dari 4 bentuk, dari 5 bentuk fungsi beta, kan yang mirip yang ini. Yang 1 minus. Iya. Ya, 1 minus kan ya? 1 minus. Nah, berarti sekarang kita olah ini. Sekarang kita olah yang ini. A kuadrat min E kuadrat kita olah menjadi 1 kan ya? 1 minus. Ini kan 1 minus. Ya. Ininya satunya sudah dapat, minusnya sudah dapat. Cuman ini kuadrat. Nah, berarti sekarang kita manipulasi lagi ininya. Sal, ininya nih. Ya, Pak. Yang kuadratnya kan. Kita misalkan U. Ininya kuadrat, tapi ini U kan ya. Kenapa? Karena kan saya mau ngejar ini. Oke. Okay. Iya, Pak. Kalau ini E kuadrat, A kuadrat, berarti kan X-nya sama dengan A akar U. Berarti kan DX-nya ini. DX-nya kan? Ini kan turun ya. A setengah gitu kan. Ini kan DX-nya. Batasnya, lihat hati-hati saudara, ini batasnya. Kalau X sama dengan 0, berarti U-nya 0. Kalau X sama dengan A, maka U-nya sama dengan 1. Ya. Berarti kan sekarang integralnya dari 0 sampai 1 dari ini. Berarti kan batasnya sudah sesuai ya? Iya. Oke. Nah, berikutnya ini. I sama dengan 1 per 2 pangkat A pangkat 6. Berarti itu tadi sudah diolah. A pangkat 2 minus setengah akar 1 minus UDU. Nah, berarti kan ini, kalau gitu ya, ini berarti kan 3 per 2, ini 1 per U. Berarti sekarang ini adukan dengan ini. Jadi sebetulnya, saudara, kita hanya mengadu-adukan dengan standar. Kalau tidak standar, standarkan dulu. Kalau sudah sama, baru kita cari P dengan Q. Gitu. Berarti sekarang, P-nya dapat kan ya? P minus 1 sama dengan 3 per 2. Q minus 1 sama dengan setengah. Berarti P dapat, Q dapat. Berarti sekarang I sama dengan setengah A pangkat 6, B dari 5 per 2, 3 per 2. 5 per 2 lebih dari 1 tidak? Lebih. 3 per 2 lebih dari 1 tidak? Lebih. Pakai apa? Gamma setengah. Gamma setengah. Ujungnya akan gamma setengah. Ya, pakai apa? Supaya jadi gamma setengah. Rekursif kan ya? Rekursif kan ya? 5 per 2, 3 per 2, berarti ini kan ini gamma 4. Oke, berarti 5 per 2, nah ini kan 3 per 2 setengah gamma setengah ini. Gamma 3 per 2 setengah gamma setengah ini. Gamma 4, 4 minus 1 faktorial ini. Maka substitusikan ke sini, jadilah ini. Oh, sorry, ini ada P-nya ya. Ini ada P-nya. Kita sampai jam berapa, Gus? Sampai jam berapa, teman-teman? Hah? 17.10. Sampai 10 menit lagi. Udah lagi, Pak. Ya. Oke. Ini integral error. Integral error kita lewat dulu ya, yang error. Ini satu lagi nanti. Ini yang eliptik kita lewat dulu. Ah ini nih ya, ini ujian yang nomor berapa ya? Tapi nggak usah ribut ya, nggak usah ribut. Siap. Nah, ceritanya gini saudara nih ya, ceritanya. Jadi sekarang ini ada pendulum, gitu kan. Pendulum itu kan ini bandul gitu ya. Kan kalau ini diselesaikan dengan hukum Newton kan akan mendapatkan persamaan diferensial begini. Ya.
Nah, ceritanya kan kalau dulu fisika dasar mah ininya kan dulu hanya kecil 10 derajat ya waktu di fisikasnya ya. 10 15 ya. Derajat. Nah, ya. Kalau yang ini mah bisa sampai 90 derajat gitu, Ji. Bisa gini, 90 derajat. Nah, perioda untuk 90 derajat yang ini Ji nih. Kalau itunya berayunnya 90 derajat gini. Berarti kan total 180 derajat. Maka ya. Periodanya ini nih periodanya. Periode untuk 90 derajat bolak-balik kan ini ke sini ke sana. Berarti ini 4 kali L2G dari 0 sampai pi per 2. Ingat, pi per 2 kan ya tadi kebayang 0 pi per 2. Dari ya. D teta akar cos teta. Nah, yang ditanyakan itu berapa periode dia? Nah, kita selesaikan ini. Jadi kita standarkan dulu bentuknya. Asalnya ini kan ini 2G. Kalau ini 2 apa namanya? Si 2 ini kan duanya dimasukkan ke sini. Yang 4 ini 2 dimasukkan ke sini ke kurung supaya standar beta kan ya? Iya. Ya. Supaya standar beta yang trigonometri kan depannya ada 2. Yang 2 sisa kan masuk ke dalam 4, berarti kan 4. 4 dibagi 2 kan berarti 2 di atas, asalnya di bawah kan jadi di atas. Nah, berarti sekarang B ini kan jadi BPQ ya? Iya, Pak. BPQ. Berarti sekarang kita cari BPQ ya, ini kan ya, cari BPQ. Oke, cari BPQ sekarang. BPQ-nya kan yang kita punya ini, saudara kan, yang standarnya ini. Yang kita punya ini, yang standar ini. Berarti sekarang samakan ininya. Berarti kan 2 P minus A. Nggak ada sin kan di sini ya? Sinnya kan berarti pangkat 0. Yeah. Ini standarnya sin. Di sini kan nggak ada sin kan? Iya. Yeah. Ini kan 2 P minus 1-nya pangkat 0. Iya, Pak. Iya. Ya, kan di sini sama dengan sin pangkat 0 itu kan ya? Iya. Kebayang? Kebayang. Kebayang, Pak. Nah, berarti kan ini sininya 2P minus 1, di sini berarti kan sin pangkat 0, berarti 2P minus 1 pangkat 0, berarti P setengah. 2K minus 1, isininya minus setengah. Berarti 2K minus 1 sama dengan minus setengah, maka K-nya seperempat. Berarti sekarang T 90 derajat itu adalah 2L per G, B 1 setengah, B 1 per 2, koma 1 per 4. B setengah, B seperempat, pakai lagi gamma kan? Gamma setengah kali gamma seperempat kali gamma setengah ditambah seperempat. Sama dengan gamma setengah, setengah, 3 per 4. Nah ini mas saudara, karena ini sudah antara 1 dan 2, ini sudah antara 1 dan 2, antara 0 dengan 1, ini sudah di antara 0 dengan 1, ini sudah di antara 0 dengan 1, mau tidak mau harus tahu harganya. Harganya boleh pakai tabel, boleh pakai tadi matematika ini harganya. Kalau dihitung hasilnya ini 5,249 B setengah itunya. Nah, kalau disubstitusikan T90 itulah 2L akar G 5, koma. Kalau 2-nya dikeluarkan itu 7,49. Anda bisa lihat itu di halaman bawah halaman 546. Hasilnya sama itu 74 yang di bawah itu 742. Di sininya di apa 742, di sininya dibulatkan. Di sini yang 4 desimal, di sini 74196. Itu caranya, Saudara. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Jadi intinya Juleta, Salsa, Cindy, Fauji dan Bagus. Intinya sebetulnya fungsi khusus itu membicarakan bagaimana saya menyelesaikan integral. Ini memang agak-agak rancu, namanya teh agak rancu. Namanya diberi dengan sebutan fungsi tetapi wujudnya integral. Maka saya suka sebetulnya lebih suka menyebutnya integral khusus. Nanti di eliptik, saudara, di eliptik, kalau di eliptik itu jelas, itu ada integral eliptik, ada fungsi eliptik, itu beda.
antara integral eliptik dengan fungsi eliptik itu sangat beda. Itu barangkali jamaah, terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, kalau ujian mah nanti dikasih kali ya tabel ya. Nah, kalaupun tidak dikasih, kalau ini Pak, kalau misalkan Anda tidak dikasih saudara ya, Anda harus jeli ya. Yang penting kan si pemeriksa tahu maksudnya. Ketika tidak mungkin kan bisa jadi kan lupa pemberi soal. Kalau misalkan tidak ada informasi apapun dan Anda tidak tahu di sininya sudah 0,1, Anda sebut saja untuk mengevaluasi gamma 3/4 karena sudah di angka 0,1 diperlukan alat bantu berupa tabel dan atau aplikasi komputer. Anda cukup bisa mengumumkan begitu. Nah. Jadi kalau boleh jujur lagi, saya tidak tahu berapa nilainya karena itu harus lihat tabel dan lihat komputer. Tapi kan Anda ngerti duduk persoalannya kan ya gitu, duduk persoalannya bahwa itu mah kan tidak boleh, tidak bisa dihafal, harus ada bukunya atau harus ada bantuan komputer, nggak bisa dihafal. Tapi kita ngerti kan gitu bahwa kalau sudah gamanya sudah di antara 0 dengan 1, saya tidak bisa menghafal lagi. Itu harus dilihat di acuan di dalam tabel atau di dalam aplikasi komputer. Nah, kalau diberikan baru kan tinggal make ya. Kalaupun sudah sampai di sini sudah cukup sebetulnya. Gitu. Kalau dinilai mah kalau sudah sampai di sini itu kira-kira nilainya ini sudah 90 gitu. Sudah 90. Rp90 gitu. Nanti yang Rp10-nya selesaikan angka-angka ini gitu. Kan kalau bagi sarjana mah enggak penting gitu Saudara ya sampai detail gitunya kan, tapi kan harus yang penting kan ngerti duduk persoalannya. Kalau ke sininya mah kan kuli ini mah kan mengaling-alingkan ini kan kuli ini. Mah. Kuli. Kerja kuli kan gitu. Oke gitu ya. Pak Gus, Ji, cukup? Iya Pak, cukup Pak. Ya abis ini makanlah dan tidur ya. Oke, nanti ini di apa materinya saya share apa saya upload di apa di Telegram ya. Jadi pelajari nanti supaya minggu depan kita bisa langsung masuk ke eliptik supaya cepat ya eliptik error fungsi eliptik fungsi error dan fungsi eliptik error Stirling tiga lagi. Tapi yang agak panjang itu di beta ini sudah di beta sama di eliptik yang agak panjang ini. Yang agak banyak itu bukan banyak, agak banyak. Eliptik ada 4 bentuk. Kalau beta itu ada tadi kan 5 bentuk. Kalau gamma faktorial kan cuma 1. Error cuma 1. Kemudian Stirling juga cuma 1. Tapi kalau beta dengan eliptik itu banyak bentuknya. Jadi kita harus itu latihan. Nah, nanti lihat di bawah untuk kenal bentuknya ya, Gus, untuk lihat. Jadi selamat berlatih. Sekali lagi ini nggak bisa diapa, harus Anda latih bagaimana cara ngubah menggunakan perubahan variabel lalu untuk supaya batas integralnya sama, supaya integrannya bentuknya sama dengan standar. Fokusnya sebetulnya adalah menstandarkan bentuk integral, gitu aja. Kalau sudah standar, cari P, cari Q, masukkan ke rumus, selesaikan dengan tabel dan komputer. Udah, gitu. Prinsipnya mah begitu. Yang susah itu nanti melaksanakannya, saudara. Yang capek itu. Ya, Pak. Betul. Itu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti di-upload materinya, Gus, ya. Nanti sampai ketemu Senin depan, ya. Ya, Pak. Oke, ya. Ya, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik sekali. Ayo.